Halo semuanya, video kali ini saya lagi main Outward Stranger's Wrath atau Murka Orang Asing. Dari judulnya aja kita tahu, game ini kamu akan berperan sebagai stranger, pemburu hadiah yang menggunakan senjata khusus crossbow dengan peluru yang tidak biasa. Rupanya ia adalah harapan penduduk yang ada di dalam game untuk menghentikan kejahatan yang selama ini mengundang resah mereka. Uniknya, sejak awal permainan kamu akan sadar bahwa Stranger adalah tokoh yang sangat kuat, padahal beberapa kemampuannya belum bisa digunakan. Kalau buat grafiknya sih bagus banget ya, bahkan rilis juga di Xbox maupun PS3 dan PS4. Gokil sih, bisa dimainin mobile gini. Kalau gameplaynya open world dan penerapannya sangat baik untuk kategori platform mobile, ya ruang gerak permain tidak dibatasi oleh sebuah misi. Ya, kita coba main aja dulu. Yeah, thank you very much. Okay, dikasih senjata kita. Kita jalan ke ini, kita terowongan. Oh, pakai si supply tadi untuk buka gerbangnya. Oke. Okay. Oh, ini kita tuh. Nah. Buka gerbangnya. Siap. Ayo stranger, kita cari si bounty. When running, press and hold. Oh. Oke, okay, ini. Oh, jadi lari cepat kita. Wih. Wih. Wih, keren. Wih. Wes. Jembatannya. Oh, jembatannya putus tuh. Oh, itu lewat samping, lewat samping. Nah, ini dia. Kita jump. Jam. Oh, jatuh. Lari seperti musang. Wah, wah. Gila, keren banget sih. Wah, ada musuh nih. Kita tiba nih di batu. Aduh, telat. Yang satu nggak kena, kita sedot. Ada uangnya, kita ambil uangnya. Wah, buat grafiknya keren juga sih. Terus open world kan dia. Ya apa itu? Kepiting. Kemari kah? Kita apa ini? Oh, ini ada tali nih, ke atas kali ya? Ada duit, beberapa duit. Oh, udah itu doang. Yang ada apa? Ini bisa jadi peluru kalau nggak salah. Ini nggak bisa diambil nggak ya? Nggak bisa, udahlah. Kita tembak lagi nih buat buka gerbang. Sip. Apa kau? Mati lo. Kita sedot. Aduh, dihidup lagi deh. Sedot. Aduh, enggak bisa.
dong. Habis lu musnah lu. Kita lari seperti cita. Wah. Sedot lagi. Aduh, nembakin terus lagi orang. Mati lo. Sedot. Hancur. Wah, ada lagi lo. Siap-siap tembak. Kena lo. Kita sedot lagi dia. Hancur lo. Jangan lawan sama stranger. Lari seperti musang. Wow. Dia kayak singa tadi ya. Singa bukan ya. Oh, musuhnya mah buaya apa? Wih, gila ledakin. Wah, kita lewat mana ini? Wih, grafiknya lumayan sih ya, keren juga ya. Sudah dari mataharinya. Bayangan. Pada kemana ini? Sedot. Mati lo. Apa ya tadi? Ini ledakin sama dia ini. Jadi gak bisa lewat. Mau gak mau ke. Kita ke mana ini? Oh ini dia tali ini. Wih, keren sih. Lumayan grafiknya. Apa sih itu loncat-loncat? Bisa diambil apa? Bisa diambil. Tapi di center mulu kayak sesuatu yang penting. Widih. Gila. Lumayan sih ini. Dapat. Turun ke bawah. Kurang asam. Sini lo. Sedot. Hancur lo. Sedot lagi. Sedot stranger. Wih, ada trailer di sini. Ini bisa masuk nggak nih? Nggak bisa. Oke, ke atas lagi ya. Oh, ada pemukiman warga ini. Waduh, tapi udah nembakin bro.
kurang asem. Kurang asem lu. Sini. Sebor. Aduh, mau mati kita. Wih, kita gak liat peta itu, ada musuh lagi, satu lagi. Ah, mati. Sekarang aku kasih tahu cara pasang gamenya. Pertama, kamu download dua filenya di link deskripsi. Jika kedua file sudah kamu download, buka aplikasi Jargiver. Cari file downloadan tadi. Kita install APK-nya. Jangan langsung dibuka. Klik selesai. Terus kedua, ekstrak file data OBB-nya. Klik ekstrak. Dan langsung ke folder Android, terus pilih OBB. Tunggu proses sampai selesai. Jika sudah, baru kita buka gamenya. Buat kamu yang mau coba, bisa download gamenya lewat link di deskripsi ya. Terima kasih.